Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Perkenalkan nama saya Hadi Mustafa. Perkenalkan nama saya Raffi Nur Hadi. Perkenalkan nama saya Ahmad Al Hadrawi. Kami dari Sekolah Manu Putra Buntet Pesantren Cirebon ingin membuat alat peraga yaitu organ dalam yang berupa jantung. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan ialah gelas kaca, yang kedua itu balon, yang ketiga itu gunting, yang keempat itu karet, yang kelima itu lilin, yang keenam itu sedotan, dan satu lagi, yang terakhir warna. Oke. Kita masuk ke step selanjutnya yaitu cara pembuatan. Kita teteskan pewarna makanan ini secukupnya ke dalam gelas yang berisi air tadi. Lalu kita aduk secara merata sehingga warna merah tersebut menjadi merata. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bentuk plastisin ini menjadi bulat-bulat. Kita bikin bulat-bulat. Nah, bulat-bulat ini kita ibaratkan seperti sel darah merah. Lalu kita tekan-tekan menggunakan pulpen di tengahnya. Setelah jadi seperti ini, lalu kita celupkan ke dalam cairan yang kita buat tadi ya. Satu persatu. Langkah selanjutnya yaitu kita gunting balon. Setelah kita gunting balon yang tadi, kita tutup menggunakan balon ini. Lalu kita rekatkan menggunakan perekat ini ya guys. Setelah itu kita bolongkan balon yang sudah kita tutupi di atas gelas ini, kita tusuk, lalu kita masukkan. Kita buat dua sisi yang berbeda guys. Lalu kita tutup salah satu sedotan ini menggunakan potongan balon yang tadi kita gunting ya. Kita rekatkan menggunakan double tape. Jadi, alat peraga yang kita buat tadi, ini berupa jantung. Jantung akan berkontraksi setiap harinya, setiap detik malah. Ketika kita memompa, menekan-nekan balon ini akan otomatis keluar. Nah, otot jantung tersebut akan memindahkan darah ke ruang bilik dan arteri. Nah, dan sekarang, mana sih yang dinamakan ruang bilik dan arteri? Toples ini kita ibaratkan seperti ruang jantung, ruang biliknya. Dan sedotan ini kita ibaratkan seperti arterinya yang akan menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang apa yang
telah kami buat, yaitu alat peraga yang berupa jantung. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.